Oke teman-teman, jadi di sini untuk mengedit videonya kalian hanya memerlukan aplikasi CapCut saja. Dan di sini untuk cara membuat mentahan videonya kalian buat aja seperti ini. Nah, oke, jika mentahan video sudah kalian buat, langsung aja di sini kita masuk ke video tutorialnya. Oke, langsung saja di sini untuk langkah yang pertama, kalian masuk ke aplikasi CapCut kalian, kemudian buat proyek baru. Lalu di sini kalian masukkan aja untuk mentahan video yang sudah kalian buat. Nah, jika sudah dimasukkan, di sini langkah selanjutnya kalian geser saat bagian emote-nya mau mulai ya. Langsung saja kalian geser. Nah, kira-kira di bagian seperti ini ya. Kalian klik aja mentahan videonya. Lalu kalian pilih bagi. Nah, jika sudah dibagi, kalian hapus aja bagian mentahan video yang sebelah sini. Nah, jika sudah dihapus, di sini langkah selanjutnya kalian geser menunya. Kemudian pilih yang format dan pilih yang 9 banding 16. Nah, jika sudah, di sini langkah selanjutnya kalian klik mentahan video kalian. Lalu kalian zoom aja ya atau perbesar sampai bagian atas dan bawah pas ke layar. Nah, seperti ini. Jika sudah, di sini langkah selanjutnya kalian klik tambahkan audio. Kemudian pilih suara. Lalu pilih yang bagian sini dan pilih yang dari perangkat. Kemudian kalian masukkan backsound-nya. Nah, untuk link backsound-nya bisa kalian cek di deskripsi video ini, sudah saya sediakan. Tinggal kalian download aja. Nah, oke, jika backsound sudah kalian masukkan, di sini langkah selanjutnya kalian perlebar dulu ya untuk mentahan videonya seperti ini. Kalian perlebar sampai di detikannya itu muncul seperti 5F, 10F, 15F ya. Langsung saja di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian detik 5. Nah, di sini di bagian detik 5 ya, langsung saja kalian geser ke bagian lebihnya yaitu 20F. Di sini 5F, 10F, 15F dan 20F. Nah, di sini kalian klik aja mentahan video kalian. Lalu kalian pilih bagi. Nah, jika sudah dibagi, di bagian mentahan video yang sebelah sini kalian klik kecepatan ya. Lalu pilih yang normal dan kalian ubah kecepatannya menjadi 0,1 kali. Nah, jika sudah kalian centang terlebih dahulu. Lalu di sini untuk bagian mentahan video yang sudah kalian ubah kecepatannya di bagian sebelah sini kalian potong ya di bagian akhir durasi backsound-nya. Nah, di sini di bagian akhir durasi backsound-nya ya, langsung saja kalian klik bagi. Lalu kalian hapus yang bagian potongan video yang sebelah sini ya, kalian hapus. Nah, jika sudah seperti ini, di sini langkah selanjutnya kalian klik mentahan video yang sebelah sini ya, yang sudah kalian perlambat menjadi 0,1 kali. Kalian klik aja, kemudian klik kecepatan lagi. Lalu pilih yang normal. Dan kalian klik yang bagian sebelah sininya. Kemudian pilih kualitas lebih baik. Nah, jika sudah tinggal kalian centang. Kemudian kalian tinggal tunggu prosesnya selesai. Nah, jika prosesnya sudah selesai, di sini otomatis untuk hasil sementara videonya akan seperti ini. Nah, seperti itu ya untuk hasil sementara videonya. Di sini langkah yang terakhir, kalian geser ke bagian awal video.
Nah, di bagian awal video sini kalian klik aja menu sesuaikan. Lalu kalian atur aja untuk bagian pertajam kalian fullkan. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk bagian sesuaikan ini yang pertama kalian panjangkan durasinya ya sampai ke akhir durasi video. Nah, jika sudah kalian geser ke bagian awal lagi, lalu kalian klik sesuaikan lagi. Kemudian kalian atur aja untuk bagian kecerahan, kalian atur menjadi -5. Dan kontras kalian atur menjadi 15. Kemudian untuk pertajam kalian atur menjadi 100 lagi, dan untuk bagian vignette kalian atur menjadi 25. Nah, jika sudah kalian centang, lalu untuk bagian sesuaikan yang kedua kalian panjangkan sampai ke akhir durasi video. Nah, jika sudah otomatis di sini untuk hasil videonya kurang lebih akan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk hasil videonya. Di sini langkah selanjutnya tinggal kalian simpan aja videonya.